demi anak buah, Jenderal Bintang 2 Kostrad masuk Papua. Panglima Komando Daerah Militer 2 Sriwijaya, Majen TNI Agus Suhardi, melakukan lawatan ke Sorong, Papua, untuk meninjau para prajurit TNI Angkatan Darat, anggota Satuan Tugas Bawah Kendali, Operasi Aparat Teritorial, Kodam 2 Sriwijaya. Jenderal Bintang 2 mantan Pangdipit 2 Kostrad bertatap muka langsung dengan para anak buahnya di Markas Komando Distrik Militer 1802, Sorong, Jumat 5 November 2021. Selain melakukan pengawasan dan evaluasi, Pangdam 2 Sriwijaya meluangkan waktu untuk berdialog dengan anggota Satgas BKO, APTER Kodam 2 Sriwijaya. Hal ini adalah bentuk perhatian dan kepedulian pimpinan kepada para prajuritnya. Majen TNI Agus tahu persis, menjalankan tugas sebagai Satgas BKO APTER tidaklah mudah, apalagi medan tugas yang berada di Papua. Oleh sebab itu, Pangdam 2 Sriwijaya meminta para prajurit untuk senantiasa tulus dan ikhlas dalam menjalankan tugas. Pangdam 2 Sriwijaya juga menjelaskan, pengerahan Satgas BKU APTER adalah upaya strategis untuk memaksimalkan peran satuan teritorial, sebab peran satuan teritorial memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Saat menyaksikan antusiasme para prajurit, anggota Satgas BKU APTER Kodam 2 Sriwijaya, Majen TNI Agus Suhardi cukup terkesima, sebab meski sudah menjalankan misi selama 10 bulan, para prajurit tetap menunjukkan profesionalisme dalam tugas.